Pada percobaan ke-1, ketinggian 60 cm diukur sebagai patokan menggunakan meteran. Kemudian, biji salak dijatuhkan ke bawah. Waktu jatuh biji salak sampai ke lantai dihitung. Pada percobaan ke-2, ketinggian 90 cm diukur sebagai patokan menggunakan meteran. Biji salak dijatuhkan ke bawah. Waktu jatuh biji salak sampai ke lantai dihitung. Pada percobaan ketiga, ketinggian 120 cm diukur sebagai patokan menggunakan meteran. Biji salak dijatuhkan ke bawah. Waktu jatuh biji salak sampai ke lantai dihitung. Pada percobaan ke-4, ketinggian 180 cm diukur sebagai patokan menggunakan meteran. Biji salak dijatuhkan ke bawah. Waktu jatuh biji salak sampai ke lantai dihitung. Ketinggian 60 cm diukur sebagai patokan menggunakan meteran. Kemudian, kelereng dijatuhkan ke bawah. Waktu jatuh kelereng sampai ke lantai dihitung. Pada percobaan ke-2, ketinggian 90 cm diukur sebagai patokan menggunakan meteran. Kemudian, kelereng dijatuhkan ke bawah. Waktu jatuh kelereng sampai ke lantai dihitung. Pada percobaan ketiga, ketinggian 120 cm diukur sebagai patokan menggunakan meteran. Kelereng dijatuhkan ke bawah. Waktu jatuh kelereng sampai ke lantai dihitung. Pada percobaan ke-4, ketinggian 180 cm diukur sebagai patokan menggunakan meteran. Kelereng dijatuhkan ke bawah. Waktu jatuh kelereng sampai ke lantai dihitung. Percobaan gerak jatuh bebas pada kelereng. Didapatkan faktor yang berpengaruh adalah ketinggian dan gravitasi. Untuk melakukan perhitungan ketinggian yang dipengaruhi oleh gravitasi dan waktu, hasilnya adalah berbanding lurus, di mana semakin besar waktu yang diperlukan, maka semakin besar pula nilai ketinggian yang didapat. Untuk melakukan perhitungan kecepatan, faktor yang berpengaruh adalah gravitasi dan ketinggian. Hasil yang didapat pun berbanding lurus. Semakin tinggi, maka semakin besar kecepatan benda. Sesuai dengan teori, semakin tinggi kedudukan benda ketika jatuh, maka semakin besar kecepatan benda ketika hendak menyentuh tanah.
Berdasarkan data hubungan antara ketinggian dengan waktu menunjukkan bahwa semakin tinggi jarak benda, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai di permukaan. Percobaan gerak jatuh bebas pada biji salak. Sebelumnya, taktikan telah melakukan percobaan gerak jatuh bebas pada kelereng, di mana massa kelereng lebih berat dibandingkan massa biji salak. Sedangkan hasilnya lebih cepat kelereng dibandingkan biji salak. Bukan berarti penyebabnya adalah massa kelereng itu lebih berat, tetapi hal ini karena luas permukaan biji salak yang menghambat biji salak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori Galileo yang menyatakan bahwa massa tidak berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya benda jatuh ke permukaan bumi. Berdasarkan data hubungan antara ketinggian dengan waktu menunjukkan bahwa semakin tinggi jarak benda, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai di permukaan. Maka ketinggian benda berbanding lurus dengan waktu. Dari hasil percobaan gerak jatuh bebas pada biji salak dan gerak jatuh bebas pada kelereng, praktikan menarik kesimpulan bahwa semua benda akan jatuh dengan laju yang tepat sama jika pengaruh hambatan udara diabaikan. Now in this case, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.